Halo Agarista, balik lagi sama Gage Biasa. Hari ini kita akan lanjutin lagi petualangan Om Telolet. Oke bro, ngapain lagi? Oke, kita bakal berdiri hari ini. Kita bakalan sesuai request kalian bro, katanya bang bikin kandang. Oke, boleh, cuman kalian kurang detail kandangnya pengen gimana segala macam. Jadi, hari ini kayaknya kita bakalan bikin satu kandang untuk semua dulu bro ya. Kecuali kalian punya ide yang lebih bagus, apakah bagusnya dipisah-pisah gitu, misalnya Dilo sama Dilo, terus Stego sama Stego, dan yang lain-lainnya gitu ya. Kalau kalian punya ide yang cemerlang, silahkan komen di bawah bro. Oke, untuk sekarang, pertama seperti biasa, gue bakal kasih nama dulu. Oke, mulai dari si Om ini bro ya. Oke, oh tapi jangan si Om dulu deh, kita si Dodo dulu nih. Dia ngantri kemarin, kita dapat banyak bro ya. Oke, mulai dari, dia cewek cowok sih, mana sih? Oh ini, gender male, cowok, oke, kalam. Oke, ada yang ngasih nama cowok dari Dayan Akbar katanya. Bang ngasih nama Kang Cooking. Kok Cooking salah? Maksudnya Kang Cooking gitu ya. Oke, Dayan Akbar Kang Cooking. Sip, thank you. Next, nah siapa lagi ini dia? Cewek cowok nih, kita lihat dulu. Dia cowok lagi. Nice. Banyak banget yang cowok ya. Oke. Dari Naufal is Dihar katanya, bang kasih nama Kang Totot. Apa itu? Nama tetangganya nih masih Kang Totot. Jangan-jangan babesnya. Oke, itu Kang Totot. Next, yang warna merah ini dia mana? Female. Oke, cewek ya. Oke. Female ada ngasih nama dari M Yusuf Habibi katanya. Kasih nama Neng Nad. Aduh. Belum, Pak. Neng Najwa gitu. Oke, thank you. Dan satu lagi ini female lagi. Kita kasih nama dari Hasbi Al Hadi. Dia ngasih nama Neng Fathia. Fathia. Kayak pernah dengar gitu, bro. Neng Fathia siapa? Ini siapa lagi sih yang belum? Semuanya udah kah? Kang Indra, Neng... Oh, ini dia belum, bro. Cuman Kang Ahab, Neng Santi, Kang Indra sebelah sana. Parasornya belum? Oke, parasor dulu. Dia cewek, bro. Dia cewek, oke. Kita kasih nama. Dari Black of Gamer. Katanya bang kasih nama Neng Cia. Kayak pernah apa belum ya? Gue lupa lagi. Ya, pokoknya anggap aja itu ya. Dan, oh, ini si Om belum ya. Halo, Om. Siapa Om belum? Dia gendernya mau cewek, mau cowok katanya. Udah, cowok aja lah, bro ya. Biar sama tiga. Dari Jeremy Marlop. Bang kasih nama yang legendaris nih bang katanya. Kang Marolop. Ini mah nama dia sendiri bang, enggak apa-apa ya. Oke, ada Kang Marolop dan yang lainnya bro. Thank you banget yang udah ngasih nama. Yang belum ngasih nama langsung aja komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal siap-siapin untuk kandang mereka. Mungkin kita mulai dari base-nya, dari foundation-nya, bikinnya sebelah sini aja kali ya. Oke, mungkin sambil nunggu ininya jadi bro, ini lumayan lama. 30 10 10. Jadi kita bakalan berburu lagi, oke? Kita siapin senjata. Mungkin, oh kita mungkin pakai Kang Indra bisa. Gua sengaja Kang Indra disimpan sebelah situ, soalnya buat ngejaga-jaga bro. Takutnya tiba-tiba ada yang nyerang kayak kemarin. Tidaknya dia ngejagain, soalnya yang lainnya pasif. Oke, ini siapa lagi yang cepet nih? Oke, bisa pakai Neng Cika. Oke, Neng Cika, naik level dia. Oke, movement speednya kita naikin. Oke, kita cobain ke daerah hutan bro ya. Siapa tuh ada yang bisa kita timing ya? Siapa tahu? Oh, ini makanan kita. Si Neng Cika punya makanan nggak? Wah, ada, aman mbak, aman mbak. Oke, kita belum loncat. Ada behemoth. Kayaknya kita belum punya. Bentar bang, di dalam. Si Neng Cika juga bisa nyelam dong. Mantap, oke. Sebelah situ behemoth. Si Mochop kita kemarin gagal soalnya, soalnya kemarin kita nggak dapat yang raw prime meat si fishnya. Oke, behemothnya level berapa nih? Biakugan. Level 24, torpornya 1300. Oke juga ya. Kita lihat, Giganto juga level 4. Waduh, levelnya kacau. Oh my god, Pak. Ada apa, Pak? Ada hadiah, Pak. Kayaknya ada raptor di sini deh. Tada! Cuman sekali lagi dia nggak bisa di time. Kayaknya bakalan ada badai, Pak. Coba kita bakalan hajar dia. Mumpung kita bawa Neng Cika. Nah, sekitar 3500 nggak bisa di torpor, nggak bisa di KO. Oke, here we go. Semoga dia mati ya. Go. Woohoo! Tenang bro, speed kita juga cepat bro. Speed kita juga cepat. Cuman kapan matinya ini? Kita 220. Kapan matinya, Pak? Oke, kita lihat. Oke, kita terus, Pak. Terus. Yeehaw. Om, kasih saya, Om. Saya mau makanannya, Om. Jangan kabur, Pak. Jangan kabur, Pak. Kita lihat, Pak. Biar aku kan. Dikit lagi, Pak. Seribu lagi. Kita perlu, gua penasaran isinya apa. Oke, bentar lagi mati saudara-saudara. Manticore, dapat Black Pearl juga. Mantap. Ada dimakan dulu.
Oh, enggak apa-apa. Oh, ini bro, kita dapat apa? Manticore legging skin. Ay, jangan bilang segini doang, Pak. Doh. Enggak apa-apa lah ya. Ini, Pak, bisa kita pakai tadi. Kita lihat Neng Cika. Oh, ini yang di dalam trailer. Oke. Ini berisik banget, Bos. Soalnya lagi ada badai. Gua enggak tahu kalian bisa dengar apa enggak, cuman di suara gua ini dengar. Oh ya, by the way, bro, ini ada yang namanya rare mushroom, kita bisa dapetin daerah sini, Pak. Nih, rare mushroom. Lumayan. Loh, kenapa enggak dapat? Biasanya ada, itu dapat, bro. 100 rare mushroom, mantap ya. 2000 years later. Oke, kita ke bawah. Cekit. Nice. Nah, sekarang mungkin kayaknya pintu gedenya dulu aja, bro. Di nomor 5. Gede banget. Gede banget, jadi gak apa-apa ya. Mungkin kita pengennya dekat-dekat rumah kita sih ya. Oke lah. No. Putar, Om. Putar. No. Nah. Perfecto. Pengennya gini. Oke. Sekarang pintunya dulu. Oke. Yeay. Otomatis. Semoga aja gak otomatis sama si dinosaurusnya, bro ya. Kalau otomatis juga keluar semua. Oh, no. Oke, sekarang pagar-pagarnya gini, bro. Yang penting mereka gak bisa loncat, kita bisa. Cuman yang lain kalau ternyata masih bisa lolos juga, ntar kita tumpu ke atas, bro ya, kalau gitu. Atau mungkin pakai kaca biar sedikit lebih beautiful, boleh. Oke, ini kita bakal bikin kandang. Oke, yang mau komen misalnya warnanya, Bang, pengen dilonya warna apa, atau dodonya, silahkan komen di bawah, bro. Soalnya kita hari ini belum sama sekali. Udah, oh ini yang bekas tadi ya. Soalnya dari kemarin-kemarin kita belum mewarnai sama sekali. Cuman waktunya kalau sekarang nggak akan cukup, jadi mungkin next time kali ya. Kayak ini bolong begini gimana ceritanya, Pak? Gak pas dah. Aduh, mungkin kita tambal aja kali ya. Kita tambal ceritanya, ditambah ceritanya, Pak. Kali gini. Oh, tapi jelek, tapi nggak apa-apa. Mungkin ntar ini kita tutupin sama tanaman atau apa gitu, baru pakai pot. Yang penting itu nggak kelihatan. Oke, sekarang kita bakalan panggil mereka, Barudak. Oke, Barudak! Waduh, nggak apa-apa ya. Sambil nunggu Dodo, sambil kita, nah, masuk-masukin mereka. Oke, kalem semuanya. Kang Jupri, aduh, kayaknya yang terbang mah jangan di sini, bro ya. Ntar kita bikin lagi, menurut kalian bagusnya di mana untuk hewan-hewan yang terbang ya, bro ya. Kalau mau disatuin, paling ntar kita bikin juga di sebelah sini atasnya gitu, bro ya. Terus simpan yang terbang-terbang. Sementara, oh ini sementara, bro, sekali lagi ya, sementara. Bukan permanen, yang penting mereka bisa ini dulu. Oke, kamu, mana lagi? Kamu. Ya udah semuanya aja deh. Sini. Masuk, Kak Dio. No, oh pintunya harus buka dulu. Okay. Oh my god. Oke, kalau gitu pintu. Pintunya kita buka dulu, gimana? Switch to manual. Oh, ada manualnya, Pak. Okay, go. Neng. Oh, itu si Dodonya udah kesini. Kang Kevin. Come here. Kang Kevin, come here. Ada si Neng Caca juga ada. Neng Caca, Kang Kevin. Oh, dia jaraknya terlalu jauh. Oke, distance. Follow-nya kita pakai yang lowest. Oke. Kadio, jangan wawe. No, Kang Kevin tuh. Soalnya kita belum bisa bikin ini, bro. Lumayan mahal, Kang Kevin tuh. Bikin saddle-nya. Lagian kita belum nemu itunya juga. Bahannya belum nemu sama sekali. Ayo, Kang Kevin, Kadio. Kadio, terus. Iya, dikit lagi, Kang. Oh, no. Gak bisa. Oh, no. Kegedean, Kang Kevin. Kang Kevinnya kegedean badannya. Oh my god. Kalau gitu kita bakalan bikin lagi, bro ya. Si ininya, oke. Kang Jupri, jangan kemana-mana. Kang Kevin sebelah sini. Aduh, Kang Marolop kenapa di dalam juga, Pak? Ya, gak apa-apa lah ya. Kayak ini nih. Oh, si Dodo-Dodonya belum. Kasihan mereka, Pak. Oke, Dodo-Dodo. Amir yuk, sini yuk. Masuk yuk. Aduh. Jangan macam-macam. Oke, kita switch manual dulu. Biar si Dodo-Dodonya bisa pada. No. Sebelah si. Oh, ini si Kang Kevinnya ngalangin deh. Kang Kevin, please. Jangan ngalangin mereka. Ini nih. Oh, mereka udah bisa kawin, Pak. Si Dodonya soalnya tadi cowok 2, cewek 2 ya. Oke. Mungkin ntar next episode kita bakalan bikin kandang kawin khusus mereka. Bukannya ngedeketin malah ngejauhan. Come here. Dodo. Sini. Kang Kuking ini namanya banyak banget. Yuk, masuk semuanya. Kalau udah masuk gini kan enak, Pak. Kita bikin mereka bisa kencar kemana-mana, bro ya. Biar kelihatan lebih hidup. Oke, gak usah ribut. Oke, sekarang kita suruh mereka jalan-jalan. Kita lihat ada yang bisa kabur nggak ya. Kang Marolop, kamu juga boleh jalan-jalan. Silahkan, kamu juga boleh jalan-jalan.
Atau mau dinaikin sedikit kali ya, Bre ya? Si pagarnya kayak jalan-jalan. Si Kang Jupri jalan-jalannya terbang enggak ya? Kita lihat ya. Ini Neng Caca juga kita jalan-jalan. Awas Neng Caca jangan nyopet ya. Ah, Dodo ini juga sama Enable Wondering, Neng Fatia. Ini Neng Najwa sama Hang Totot, silakan jalan-jalan. Udah semua jalan-jalan ya. Oke, good. Hup. Kalau ternyata ntar next episode ada yang keluar, berarti ntar kita tinggiin satu lagi, Bro ya. Bang, so far kayaknya mereka masih ya lah ya. Oke lah ya. Ketuk-ketuk. Nih, Bro, kalian bisa lihat. Ini kenapa dia diam aja? Kan udah di wondering. Nah. Ini Dodo kalau dikencarin gitu bisa bakalan bertelur, Pak. Ntar, Pak. Ntar kita bakalan bikin kandang khusus, Bro ya. Buat kalian punya ide untuk kandang kawin, bagusnya gimana, berapa kali berapa, langsung aja komen di bawah, Bro ya. Soalnya kita perlu ngawinin si Dodo juga, Bro. Ntar kita telurnya kita kembang biakin. Oke, sekarang kita bakalan lanjutin lagi. Timing mungkin perlu yang beberapa yang belum ya, Bro ya. Kita lihat ke sebelasan aja. Let's go. Oke, Bro, di sini ada Piomia. Kita belum, dia masternya ee. Penting banget buat pupuk. Ntar kita bakalan training. Sama mungkin Behemoth kali ya. Dia anaknya kah? Mama bukan, Pak. Tapi lucu kerdil-kerdil. Mamatnya boleh lah ya. Dia 3000 torpornya. Oke, kita Piomia dulu mungkinnya 1700. Oke, here we go. Semoga enggak terlalu susah. Oke, kita pakai yang blue. Semoga cukup. Wow! Ada si Tom Hood di sini ternyata, Pak. Dia berkeliaran, very very dangerous. Siapa tahu kita bisa timing dia juga ya. Oke, ini dulu aja yang penting dah. Oke, kita headshot biar langsung bobo. Headshot. What? Oh, bobo ternyata saudara-saudara. Levelnya lumayan tinggi, Pak. Mantap. Oke. Kita punya mejo enggak nih? Untungnya ada. Oke, Bro, sebentar ada yang ngetok-ngetok. Oke, Bro, ternyata baru setengah, kayaknya kita kekurangan mejo. Tolong, mana. Oke, kita ambil sebelah sini, Bro ya. Oke, kita ambil mejo lagi. Mejo. Come on. Oke, kita balik lagi. Kita bakalan timing si Piomia. Kita belum punya Master EE. Master EE mana? Oke, come on. Makan dia, makan. Oke. Dia kayaknya bentar lagi, Bro. Sedikit lagi. Come on. Yes! Piomia. Oke, yang mau ngasih nama silakan dia cowok. Oke, Piomianya suruh sebentar sebelah sini dulu. Kita suruh dia pasif dulu aja. Jangan kemana-mana. Soalnya kita perlu... Jerboa juga kita belum timing ya. Jerboa juga. Dia pakai apa biasanya, Pak? Oh, iya ada, Pak. Oke, pertanyaannya kita nggak tahu. Food timing food in last item. Mungkin mejo juga kah? Aduh, mejo kita ada di si Piomia lagi. Oke, kita ambil dulu. Piomia, mejonya habis semua. Habis semua dia sama dia. Oh, no. Kita benar-benar... Oh, my God. Kita harus ngambil lagi, Bro. Wah, habis, Pak. Mungkin ada di si Ahab. Ahabnya udah turun ke bawah tadi, Pak. Si Ahab banyak banget si mejonya, padahal. Oke, dapat Lensi Fasius X. Nice. Oke. Ada monyetnya, keren, Pak. Ada monyet keren. Sumpah, Pak. Gue lihat, Pak. Nih. Kayaknya ini lebih keren, nih. Beta Monkey. What? Ada yang namanya? Oke. Bisa timing, kah? Bisa, Pak. Dia lagi makan, Pak. Oke, kita tunggu dulu. Timingnya sedikit lagi, Pak. Setengah lagi. Kita tunggu dia lapar. Ini baru, Pak. Beta Monkey. Oke. Dilo. Awas. Berani-berani ya. Gue tok, nih. Oke, pedang kita mana, Bro? Ada sword nggak? Sword. Oh my God. Gue harus bikin. Oh, salah, Bro. Ini maksudnya. Nah. Oke, Piomia, kalem. Dia lapar. Oke, kita kasih dia Azulberry juga mungkin mau dia ya. Dimakan, Bro. Dia lapar. Dia pemakan segalanya. Oke. Beta Monkey. Oke, kita lihat lagi, Bro ya. Oke, kita dari belakangnya. Jangan dari depannya, soalnya dari depannya dia pasti kaget. Masuk. Yes! Beta Monkey! I love you, Beta Monkey. Keren! Levelnya boleh juga. Gedenya, gede juga, Pak. Gede juga. Oke, come here. Oh my God! Wow, keren, Pak. Bulu-bulunya keren, Pak. Atau rambutnya, itulah pokoknya. Hampir segede. Oh my God, gede banget. Satu lagi, kita mau timingin tadi nggak jadi. Oke, kita langsung headshot saja, saudara-saudara. Berbahaya. Oh, dia ngamuk. Oh, nggak, dia kabur. Wuuuh, dikira nggak? Torpornya terus naik. Oh, berhenti, saudara-saudara. Sekarang kita headshot lagi, bebe. Cepetan, reloadnya lama banget. Aduh. Pas jenok gitu, Pak. Oh my God, jangan marah-marah. Bobo. Oke, gua nggak tahu ini anaknya bisa di-timing apa enggak. Oke, okay, here we go. Pakai mid lah. Siapa tahu dia mau mid biasa. Aduh. Kita nggak punya mid sama sekali, Pak. Oh my God. Siapa yang bisa kita hajar? Jerboa? Atau ini aja dah. Parasaur. Sorry ya. Punten bisa. Kita perlu raw mid bener-bener. Kita bener-bener perlu raw mid. Yos. Come on. Kalau nggak mau, mejo juga boleh nih. Kita juga punya mejo, sok. Dipilih. Oh, dimakan, saudara-saudara.
Oke, timingnya mulai, Pak. Mulai dimakan. Oke, sedikit lagi, Pak. 50% lagi. Come on. Terus. Levelnya lumayan tinggi, 96. Biasanya kita dapatnya yang 4 atau di bawah 10 ini. 96. Perbaik tuh. Ah, dikit lagi. Come on. Assalamualaikum. Mamut C. Ada C-nya. Oke, yang mau ngasih nama silakan, dia cowok. Oke, kita suruh pulang mereka ya. Oke, Keman baru dah pulang yuk. Yomia, pulang. Neng Santi, antar kita pulang yuk. Let's go. Kita mau ngasih ini adolesen. Iya, Pak, masih adolesen. Oh my God. Mana tadi mejo kita? Oh my God, oke. Okay, setidaknya dia mulai makan, bro. Supaya ini maturation-nya, progresnya nambah-nambah. Kalau full, dia bakalan jadi dewasa, bro. Lihat, kalau kalian lihat gambar, ada gambar dot-dot, bro. Di atas tuh ada tulisan Om Telolet, di atasnya ada gambar dot-dot-dot. Itu artinya masih kecil. Oke, bro. Jadi, dan untuk hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-like. Thank you banget, Kak Danantan. Salam. Game masih jadi.